Makluman awal seorang pemandu lori maut selepas tercampak keluar dari kenderaan dalam nahas di kilometer 254.9 lebuh raya utara selatan arah utara hari ini. Dalam kejadian pada pukul 2.50 minit pagi itu, mangsa mengalami kecederaan parah dan maut di tempat kejadian. Kemalangan membabitkan tiga kenderaan antaranya lori simen dipandu mangsa dengan sebuah lori muatan tar dan kereta jenis Mercedes-Benz. Lori dipandu mangsa terbabas merempuh penghadang besi di bahu kiri jalan lalu terbalik. Ketiga-tiga kenderaan terlibat ditahan untuk pemeriksaan lanjut. Berikut adalah rakaman orang awam di lokasi nahas. Lori tu. Lori dua tahun.